lalu semua bersama dengan Sabrina dengan topik kita perhiasan dan juga pelaburan. Okey, sekarang ni Sabrina bersiar langsung dekat Habib Ampang 2. Kalau anda beri kelapangan hari Ahad ni kan tak ada open house pula minggu ni, bolehlah join Sabrina di Instagram Live sekarang ini. Bermacam-macam koleksi. Kalau ada apa-apa persoalan mengenai pelaburan, mengenai trading pun boleh, tak ada masalah. Tanya saja sebab Sabrina akan menjawab persoalan anda. Okey? Alright. Sekarang ni macam Sabrina cakap, Sabrina bersama langsung dekat Habib Ampang 2 tau. Kalau ada apa-apa koleksi yang anda berkenan, suka sangat dekat hati ni, bila Sabrina tunjuk je, kena cepat-cepat screenshot. Okey? Kena cepat-cepat screenshot. Sebab apa? Kalau anda tak screenshot, takut confused yang mana satu yang Sabrina tunjuk tadi kan? Jadi apa yang anda boleh buat, Sabrina tunjuk anda screenshot. Sabrina tunjuk anda screenshot. Okey? Alright, tapi sebelum tu nak tanya, bila renovation Ampang sekarang ni kita sedang adakan renovation sale ya untuk Habib Ampang 1. Jadi kalau anda nak dapatkan koleksi-koleksi barang kepersediaan anda untuk Saliza, boleh datang berkunjung ke bilik pameran Habib Ampang 1. Tapi sekarang ni Sabrina bersama langsung dekat Habib Ampang 2. Ha, nampak tak kemeriahan dekat bilik Ampang 2 sekarang ini. Kita ada juga yang apa tu masih tambah koleksi barang kemas ataupun koleksi gulba mereka. Jadi kalau anda pun nak jadi antara orang yang nak tambah koleksi barang kemas dan juga investment pieces, boleh saja datang berkunjung ke bilik pameran. Okey, tapi sebelum saya baca komen-komen anda, saya nak kongsikan terlebih dahulu harga emas hari ini. Emas RM916,395 per gram dan emas RM999,410 per gram. Dekat bilik pameran kita ada RM10 off, menjadikan harga emas RM916,395. Ini jadi 385. Aha, 385. Dan juga kalau emas 999 jadi RM400. Okey, untuk Rosie Hashim, kalau nak trade in pun boleh, tak ada masalah. Okey, bawa saja barang kemas anda, nak tukar kepada barang kemas yang baru kan. Tak kisahlah kondisi barang kemas anda, patah ke, putus ke, kemik ke, ataupun tak kisahlah warna rose gold ke, warna white gold ke, memang dekat Habib ni kita terima saja. Okey, kita terima saja. Jadi kalau anda nak trade in emas 916,308 ringgit per gram dan emas 999,336 ringgit per gram, dan misal kata anda nak trade cash, nak tukar barang kemas lama anda kepada tunai, boleh juga, tak ada masalah. Okey, emas 916,290 ringgit dan juga emas 999,318 ringgit per gram. Okey. Alright, dapat tak tadi? Upah malas tak tahan. Saliza, tengok juga kepada anda punya, apa tu orang kata, berkenan dengan koleksi yang mana satu. Oro Italia ke, local ke, diamond ke. Jadi kalau anda nak dapatkan, boleh saja terus dapatkan. Okey, sekejap. Alright, sebelum Sabrina tunjuk lagi pelbagai koleksi yang ada dengan Sabrina ataupun menjawab persoalan-persoalan anda mengenai pelaburan dan juga perhiasan, okey, Sabrina nak tunjukkan jugalah item-item yang Sabrina peragakan. Boleh tak? Okey, dekat leher Sabrina sekarang ini, dekat leher Sabrina sekarang ini ada rantai leher yang di mana koleksi ini memang Sabrina kata sangat-sangat trending waktu raya. Ramai sangat-sangat yang dah dapatkan. Okey, cumanya kita ada beberapa design yang lebih kurang. Nampak tak? Sekejap saya tunjuk. Ini salah satunya. Jadi kalau anda nak dapatkan, boleh sahaja dapatkan. Screenshot terlebih dahulu. Yang penting screenshot terlebih dahulu. Rantai yang Sabrina pakai ni, panjang dia dalam lebih kurang 74 cm, 17.3 gram, RM7,160. RM7,160 untuk rantai yang Sabrina pakai. Lepas tu dekat tangan kanan kita, tangan kanan kita, kita peragakan diamond. Nampak tak? Diamond ni dekat tangan ni Sabrina stackingkan tau. Cincin diamond ni sebenarnya Sabrina stackingkan dia. Okay, yang ini diamond ring ini size 14, RM989. Yang V ni, okay, yang diamond V ring ini RM989. Kita stackingkan bersama dengan satu cincin diamond juga. Nampak tak? Kita stackingkan bersama, dia boleh elevate your look lah macam tu. Okay, yang besar ini RM1,778. RM1,778. Okay, lepas tu bangle ni pula. Bangle ni pula kalau anda nak dapatkan. Okay, sekejap. Yang ni, ini. Okay.
Yang ini, yang ini harga dia RM7,900. Di mana kita datangkan dengan dua jenis potongan berlian. Ada tapered cut, ada juga round cut dekat situ. Kalau anda berkenan screenshot terlebih dahulu, RM7,900. Dekat tangan kiri kita, kita peragakan emas. Dekat tangan kiri ni kita peragakan emas. Alright, kalau anda sukakan kita punya cincin, yang ini screenshot terlebih dahulu. Okay, cincin emas ini berat dia dalam lingkungan 4.7 gram. Okay, harga kita berikan RM2,020. RM2,020 untuk cincin yang ini. Lepas tu, kita gayakan pula dengan bangle ni. Siapa berkenan dengan kita punya bangle? Screenshot terlebih dahulu. Bangle kita datangkan dengan dua jenis beads. Ada satu jenis beads tapi different sizes of beads lah. Ada cubic beads yang agak sedikit besar, ada cubic beads yang agak sedikit kecil. Kombinasi dua warna. Okay, kombinasi dua warna, ada warna kuning, ada juga warna putih. Nampak tak? Ada warna kuning, ada juga warna putih. Yang ini berat dia dalam lingkungan 33 gram, RM13,770. RM13,770. Okay. Dekat branch sana ada bangle yellow Luna ke? Ada. Nanti kita minta kita dapatkan Luna bangle untuk anda. Okey, kalau anda nak tengok Luna bangle yang bermacam-macam design pun kita ada sebenarnya. Okey, sekejap saya dah baca lagi komen-komen anda. Alright, seterusnya kita baca lagi komen-komen anda. Yang nak tahu mengenai pelaburan, yang nak tahu mengenai barang kemas, komen saja dekat ruangan komen. Okay, komen saja dekat ruang komen, sebenarnya akan menjawab persoalan anda. Tak ada masalah dengan topik kita hari ini, perhiasan dan juga pelaburan. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan mengenai koleksi-koleksi barang kemas yang kita ada ataupun investment pieces that we do have here, iaitu kita ada gold bar, kita ada gold dinar, kita ada gold wafer card, okay, boleh sahaja bertanya. Set diamond ada last tak hari ini? Sebenarnya tidak pasti untuk Muma, kena datang berkunjung ke bilik pameran. Macam sebenarnya pakai ini, yang ini, yang ini memang normal price lah. Yang ini memang normal price. Tapi kalau set diamond seperti GIA, maksud anda ke? Yang itu sebenarnya kurang pasti. Okay, anda kena datang berkunjung ataupun hubungi saja bilik pameran yang anda nak kunjungi. Kat bawah ni kan admin kita dah pinkan kan? Kat bawah ni admin kita dah pinkan dah showroom hotline untuk anda. Hubungi terus bilik pameran yang anda nak kunjungi ataupun yang berdekatan dengan anda. Okay, tanya mereka. Alright, kalau anda nak tengok apa-apa koleksi yang ada dengan Sabrina sekarang ini, antara yang terbaru adalah kita punya rantai leher yang Sabrina dah tunjuk tadi. Tapi kita juga ada lagi satu rantai leher, design dia minimalis. Sabrina berkata design dia minimalis, boleh masuk dengan pakaian casual, boleh, boleh masuk dengan pakaian tradisional ataupun klasik pun boleh. Nampak tak? Yang ini. Okey, ini adalah kita punya rantai leher emas 916, berat dia dalam lingkungan 13.5 gram. Okey, 13.5 gram, harga kita berikan RM5,590. RM5,590. Nampak tak? Yang ini. Okey, kalau anda berkenan boleh screenshot. Yang ini memang sangat-sangat trending juga sebenarnya. Sebab design bunga-bunga macam ni dan dia tidaklah terlampau sarat. Itu yang sebenarnya boleh kata. Dia tidaklah terlampau sarat. Jadi bila anda pakai, dia tak adalah macam berdangling-dangling ataupun berleher. Dia just nice saja. Sebab tu sebenarnya cakap dia boleh masuk dengan pakaian casual boleh. Pakaian tradisional pun boleh untuk kita punya rantai leher yang ini. Okey, tapi kalau anda nakkan yang lebih meriah, berwarna-warni. Sebenarnya boleh katalah berwarna-warni. Sebab memang berwarna-warni ni, nampak tak? Memang berwarna-warni ni, nampak tak? Okay, kalau anda dapat lihat dekat sini, ada warna purple, ada warna pink, ada warna hijau. Dekat situ adalah emas 916. Okay, itu merupakan emas 916. Jadi anda jangan risau, boleh trade in, tak ada masalah. Saya boleh tunjuk close up terlebih dahulu lah. Nampak tak tu dia punya close up? Sangat-sangat cantik. Emas 916 koleksi Oro Italia ya, untuk rantai leher ini. Harga kita berikan RM16,262. RM16,262. Okey, kalau nak design yang sama tapi nak dua warna saja, tak naklah berwarna-warni sangat kan, boleh dapatkan yang ini. Boleh dapatkan yang ini. Yang ini pun ada kombinasi dua warna. Ada warna kuning, ada juga warna putih. Rantai leher labu. Macam saya nak cakap, kalau rantai leher labu ni sesuai bagi sesiapa yang berhijab, nak cari rantai leher labu, ini antara salah satu yang saya nak boleh rekomendkan kepada anda lah. Emas 916 koleksi Oro Italia, berat di dalam lingkungan 39 gram. Harga kita berikan 17,000. Okey, 17,000.
Sekejap, sebenarnya nampak ada komen tu tadi kan. Alright, kalau yang nak tengok cincin saiz 17, minta maaf ya, dengan Sabrina sekarang ni ada saja sebenarnya cincin saiz 17, cumanya dengan Sabrina sekarang ni semua random sizing. Random sizing. Kalau anda nak, kita ada cincin urut Italia, cincin belah rotan, cincin diamond, bermacam-macam untuk Maisara Kapli. Jadi Maisara cuba bagi tahu, nak cincin emas ke nak cincin berlian. Nanti Sabrina akan suggestkan beberapa, apa tu orang kata, cincin lah rekaan yang Sabrina ada dengan Sabrina sekarang ini. Okay, boleh masuk, boleh letak pendant tak Nana? Untuk Nana yang mana satu? Kalau macam yang ini, macam yang ini, dia depends kepada pendant yang macam mana anda nak masukkan. Okay, contohlah pendant anda kecil macam ni, dia punya ruang untuk masukkan rantai kan agak sedikit kecil, macam ni tak muat lah untuk rantai leher yang tadi saya nak tunjuk. Tapi tapi kalau pendant anda besar macam ni, boleh masuk. Nampak tak? Dia punya ruang tu sangat sesuai untuk masukkan kita punya rantai leher. Yang ini. Okay. Ini memang besar lah yang ada dekat kita punya Instagram Reels tu kan. Yang kita baru post juga. Bolehlah saja anda tengok dekat situ. Tapi kalau ada dengan kebetulan ada dengan Sabrina sekarang ni kan, kalau nak Sabrina review, komen saja. Okay. Untuk Anne, sis boleh tengok cincin sis pakai yang mana satu? Yang mana satu tu Anne? Dekat tangan kanan Sabrina. Sabrina tunjuk yang tangan kanan terlebih dahulu lah. Nampak tak tangan kanan kita? Kita stackingkan dua cincin sebenarnya. Kita stackingkan dua cincin. Satu diamond V-ring, satu lagi diamond ring yang ini. Okay, diamond V-ring yang bawah ni, saiz 14, dia diikat dengan emas 375 rose gold, RM989. RM989. Screenshot ya. Screenshot terlebih dahulu. Dan yang ini pula, ianya diikat dengan emas 375 yellow gold. Harga kita berikan RM1,778. RM1,778. Okey, kalau nak dekat tangan kiri Sabrina, nampak tak ni? Bersilang-silang dengan ada dua jenis kemasan. Ada kemasan high polish, ada juga kemasan potongan berlian. Lepas tu ada kombinasi dua warna, ada warna kuning, ada juga warna putih. Dekat tangan kiri Sabrina ini, berat dia dalam lingkungan 4.7 gram. Harga kita berikan RM2,020 RM2,020 untuk cincin yang ini. Okay. Alright, berapa harga emas hari ini untuk Cathy? Emas 916, RM395 per gram. Dan emas 999, RM410 per gram. Okay. Tapi dekat bilik pameran kita ada potongan RM10 off, menjadikan harga emas 916, RM385. Okay, jadi kalau anda nak tambah lagi koleksi barang kemas anda, boleh sahaja, tak ada masalah. Datang sahaja berkunjung ke bilik pameran yang berdekatan dengan anda. Macam sekarang ni, Sabrina berada di Habib Ampang 2. Kalau anda berkelapangan berdekatan pula dengan Habib Ampang 2, bolehlah datang berkunjung ke sini. Okay, ada gemstone amethyst atau purple yang yellow gold tak untuk Nur? Dengan Sabrina sekarang ni, dengan sebenarnya sekarang ni ada blue sapphire. Amethyst kita tak ada. Nanti kita cuba dapatkan amethyst. Okey, kalau anda berkenan dengan blue sapphire kita, nampak tak? Ini antara blue sapphire yang kita ada. Okey, ini antara blue sapphire yang kita ada. Kalau anda berkenan, boleh saja komen kat bawah tu, saya berkenan lah, boleh tak, apa tu orang kata, boleh tak dapatkan ataupun kongsikan detail mengenai cincin tu, boleh, tak ada masalah. Komen saja kat ruangan bawah. Untuk Maisara, size, untuk sizing dengan Sabrina sekarang ni semua random. Jadi kalau anda nak tengok, contohlah macam yang ini kan. Ini saiz apa? Ini saiz 17. Yang ini ada dengan Sabrina sekarang ni saiz 17. Sangat-sangat cantik. Nampak tak? Saiz 17. Boleh screenshot terlebih dahulu Maisara. Yang ini screenshot terlebih dahulu. Okey, kalau anda berkenan dengan kita punya cincin ini, yang ini diperbuat daripada emas 916. Berat dia dalam lingkungan 6 gram. Harga kita berikan RM2,481. RM2,481 untuk cincin yang ini. Memang cantik. Nampak tak dia punya design? Bunga-bunga macam tu. Okey, yang ini untuk Maisara Kapi. Kebetulan pula ada saiz 17 dengan Sabrina kan? Sabrina tunjuklah kepada anda. Ada cincin Roman tak? Cincin Roman dengan Sabrina sekarang ni tak ada. Tapi kita cuba dapatkan cincin Roman untuk anda. Diamond ring. Sekejap. Nanti putri. Untuk putri, kita punya Amy tengah cuba dapatkan diamond ring kod 23973 tu kan? Okey, kita cuba dapatkan. Sebab Sabrina tak ingat kod. Kalau anda bagi kod, Sabrina tak ingat design yang mana satu. Jadi Amy, kita cuba dapatkan untuk anda sekejap ya. Alright. Komen saja dekat ruangan komen di bawah. Dengan topik kita hari ni, perhiasan ataupun pelaburan, boleh saja komen. Kalau ada keteliruan mengenai kita punya
koleksi ataupun pelaburan dan sebagainya, boleh saja komen dekat ruang komen. Salam, rantai yang dipakai berapa? Yang ini ke? Rantai yang saya pernah pakai ni 74 cm, berlayer-layer pada bahagian bawah. Berlayer-layer tau. Berat dia dalam lingkungan 17.3 gram. Harga kita berikan RM7,160. RM7,160. Nampak tak? Cantik kan? Yang penting screenshot. Untuk lovely. Yang penting screenshot terlebih dahulu ya. Sebab kalau tak screenshot nanti, tak tahu yang mana satu yang host pakai tadi kan? Okay? Tapi kalau misalkan saya terlepas pandang komen anda, ataupun anda nak dapatkan details, nanti anda boleh tengok dekat kita punya Instagram story. Okay, anda boleh tengok dekat kita punya Instagram story, tak ada masalah. Alright. Untuk L, nanti kita cuba dapatkan cincin Roman untuk anda. Jangan risau, okay? Admin kita cuba dapatkan untuk anda. Alright. Sekejap, saya dah baca rantai sis pakai tu berapa. Yang ini ke Fatin? Rantai yang saya dah pakai ni memang ramai juga yang bertanyakan kan. RM7,160. RM7,160. Nampak? Yang penting screenshot. Yang penting screenshot. Okay, kalau tak screenshot, jangan risau. Kita akan post juga dekat kita punya Instagram story. Macam sekarang ni, Sabrina bersiaran langsung dekat Habib Ampang 2. Jadi koleksi untuk rantai leher ni masih available dekat sini. Jadi apa yang anda boleh buat? Datang berkunjung ke bilik pameran. Okay, untuk dapatkan terus. Jadi hak milik anda terus. Okay, kita punya rantai leher ini. Alright, seterusnya kita baca lagi komen-komen anda. Thank you, sama-sama. Alright, komen saja dekat ruang komen dekat bawah tu, anda nak item yang mana satu. Tadi, tadi yang mana satu yang kod tu? Yang ini. Okay. Tadi ada yang tanya mengenai kita punya cincin yang ini. Persoalan anda illusion ataupun tidak, ini memang natural diamond ya. Okay, ini memang diamond betul. Lepas tu ada lebih kurang 73 round cut diamond dekat sini. 73 round cut diamond untuk kita punya cincin diamond ni yang anda bagi kod tadi tu. Okay, ia ni diikat dengan emas 750. Harga kita berikan RM2,999. RM2,999 untuk kita punya cincin ini. Okay. Alright, tadi masa awal-awal tadi ada yang request kita punya Luna Bangle kan? Nampak tak Luna Bangle kita? Tadi ada yang nakkan kita punya Luna. Nampak tak? Yang ini rasanya maybe yang full yellow gold dah habis dekat ataupun dah sold out dekat kita punya bilik pameran Ampang 2 sekarang ini. Tapi kita ada yang ada dua warna. Ada warna yellow gold dan juga warna white gold dekat situ. Nampak tak? Yang ini yang ini adalah kita punya Luna Bangle. Kalau anda berkenan boleh screenshot terlebih dahulu. Emas 916 koleksi Oro Italia. Berat dia dalam lingkungan 14 gram. Berat dia dalam lingkungan 14 gram. RM6,206. RM6,206. Okey, boleh dapatkan kita punya Luna Bangle yang ini. Ada lagi satu. Kita ada lagi satu. Okey, yang ini design dia sekejap. Ya. Sekejap, kita cuba dapatkan untuk anda. Nak tunjuk design dia ni. Okay, ini Luna Bangle lagi satu yang ada dengan Sabrina. Kalau anda berkenan dengan yang ini, ada kombinasi dua warna. Sebab yang yellow gold keseluruhan ni rasanya dekat bilik pameran Ampang 2 sekarang dah sold out. Jadi tinggal yang ada dua warna. Cantik juga sebenarnya. Nampak tak? Cantik juga sebenarnya. Yang pada bahagian warna putih tu, kita berikan kemasan potongan berlian. Kita berikan kemasan potongan berlian. Yang ini diperbuat menggunakan emas 916 koleksi Oro Italia. Berat dia dalam lingkungan 22 gram. Harga kita berikan RM9,406. RM9,406. Boleh dapatkan. Tak ada masalah. Yang penting sempat screenshot tak tadi? Sempat screenshot tak tadi tu? Rantai tu berapa? Memang kita pakai ni ramai yang tanya ya. Rantai yang saya pernah pakai ni panjang dia dalam 74 cm. 74 cm untuk ASEAN. Untuk ASEAN. Berat dia dalam lingkungan 17.3 gram. Nampak tak? Kalau sempat screenshot. Kalau tak sempat screenshot, tersasur pula kita. Kalau tak sempat screenshot, tak apa. Kita akan kongsikan dekat Instagram Live sekejap lagi. Yang ini RM7,160. RM7,160. Okay. Alright, cepat komen saja dekat ruang komen di bawah. Tadi ada yang nak bertanyakan mengenai pelaburan. Okay, kalau nak cakap pasal investment, we do have a lot of investment pieces. Kita ada gold bar, kita ada gold dinar, kita juga ada gold wafer coin yang anda boleh dapatkan dekat bilik pameran. Gold bar kita pula bermula daripada 0.5 gram sehingga 20 gram. Okay, daripada 0.5 gram sehingga 20 gram. Lepas tu, gold wafer coin kita juga ada 0.20 gram dan dinar. Okay, kita ada satu dinar berat dia 4.25 gram.
kita juga ada half dinar berat dia 2.125 gram. Jadi apa tunggu lagi? Kalau anda nak dapatkan kita punya investment pieces, boleh datang berkunjung ke bilik pameran, ataupun anda nak dapatkan koleksi-koleksi yang menarik ada dekat kita punya bilik pameran, boleh datang berkunjung, tak ada masalah. Okay, trade-in hari ini untuk Puteri emas 916 308 ringgit per gram, dan emas 999 335 ringgit per gram. Trade cash pula nak tukar barang kemas lama kepada tunai, boleh, tak ada masalah. Emas 916 290 ringgit per gram, dan emas 999 318 ringgit per gram. Okay, alright, kita nak tunjuk lagi beberapa koleksi dengan anda. Tadi sebenarnya tak sempat lagi tunjuk kita punya rantai tangan. Nampak tak ni? Kita punya rantai tangan Clara ada warna pink, ada warna hijau. Okey, kalau yang hijau tu bolehlah matching-matching dengan outfit warna hijau anda kan. Kita review satu persatu. Yang penting, hi Sab, hi Dini. Yang penting kita akan tunjukkan warna hijau. Kita review satu-satu. Okey. Yang ini nampak tak dia punya design? Bunga dia diselang-selikan dengan round beads dan juga cubic beads dekat situ. Cantik saja. Dia terletak saja, kalau anda ambil sizing yang tepat, dia terletak cantik je pada pergelangan tangan anda. Okey, yang warna hijau-hijau ni apa? Warna hijau-hijau ni adalah emas 916. Jadi anda jangan risau. Sebab ada yang datang kat kita tanya, yang ini silver ke? Maksudnya tak boleh jual balik ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Ini adalah emas 916 yang kita berikan warna menggunakan teknik kita Forces Lacquer. Jadi boleh jual balik, tak ada masalah. Okey, untuk rantai tangan yang ini emas 916 koleksi Oro Italia, berat dia dalam lingkungan 9.4 gram, RM4,062. RM4,062. Kalau nakkan yang warna pink-pink, kita ada juga warna pink-pink dekat sini. Tapi bunga Clara dia lebih banyak lah. Nampak tak? Lepas tu pink dia ada dua tone. Ada satu pink yang gelap, ada satu pink yang terang sedikit. Okey, yang ini emas 916 koleksi Oro Italia, berat dia dalam lingkungan 13 gram. Harga kita berikan RM5,555. Cantik nombor kat situ. RM5,555. Pakai letak dekat tangan, dipadankan pula dengan kita punya bangle ni kan, bertambah seri. Lagi-lagi waktu weekend ni ada nak attend open house dan sebagainya, dapatkan yang ini. Okay, sempat screenshot tak? Okay, screenshot terlebih dahulu. Kalau nakkan yang dangling-dangling, kita ada juga dekat bilik pameran ni. Kita memang takkan lari dengan dangling-dangling. Nampak tak ni? Sangat cantik ya, dengan ada potongan berlian round beads dengan potongan berlian. Lepas tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dangling dekat situ, memang meriah pada pergelangan tangan anda. Okey, kalau berkenan dengan yang ini, screenshot terlebih dahulu. Screenshot ini adalah rantai tangan emas 916 koleksi Oro Italia, berat dia dalam lingkungan 13 gram. Harga kita berikan RM5,648. RM5,648. Okey, boleh dapatkan yang ini. Yang ini pun cantik. Nampak tak? Dapat screenshot tak tu? Okey, yang ini pun cantik juga. Nampak baru jelas. Okey, anda boleh dapatkan dekat kita punya bilik pameran, tak ada masalah. Kalau nakkan yang maximalist, kita ada maximalist. Nampak tak ni? Yang ini adalah kita punya rantai tangan. Kalau anda sukakan rantai tangan maximalist, bentuk dia, dia berpintar-pintar tapi nampak macam bunga rose ataupun bunga mawar. Kalau anda sukakan, boleh screenshot. Ada kombinasi dua warna, ada warna kuning, ada juga warna putih. Yang bahagian warna putih tu kita berikan kemasan potongan berlian menggunakan emas 916 RM12,437. RM12,437. Sebenarnya nak letak juga dekat tangan ni. Nampak tak? Sangat-sangat cantik. Letak dekat tangan, sangat-sangat cantik. Okey, boleh saja dapatkan. Sempat screenshot tak? Kalau tak sempat screenshot, jangan risau. Saya akan tunjuk dekat Instagram Live atau Instagram Live pula. Dekat Facebook Live, dekat Facebook Live, ataupun anda boleh tengok dekat Instagram Live, Instagram Story. Instagram Story sekejap lagi. Okey. Berapa harga emas hari ini untuk emas 916 RM395 per gram, dan emas 999 410 per gram. Tapi kita ada potongan RM10 off. Okey, untuk emas 916 hari ini RM385 per gram. Okey, cincin emas yang paling matching dengan klasik Kavu. Semestinya cincin yang berpintal-pintal. Cincin yang berpintal-pintal sebab Kavu kan dia macam berpintal-pintal macam tu kan. Ada beberapa cincin yang Sabrina boleh suggestkan kepada anda. Okey, kalau anda sukakanlah suggestion Sabrina sekarang ini, yang ini. Ini dua yang ada dengan Sabrina sekarang ni, anda boleh dapatkan. Okey, yang pertama yang atas ni
Dia adalah cinta, dia buat daripada emas 916. Berat dia dalam lingkungan 3.7 gram, RM1,808. RM1,808. Itu yang pertama. Okey, yang kedua ni pun boleh juga dipadankan dengan kavo. Boleh juga dipadankan dengan kavo. Okey, emas 916 berat dia dalam lingkungan 4 gram. Harga kita berikan RM1,671. RM1,671. Okey. Untuk puteri, ini antara cincin yang boleh dimatchingkan dengan anda punya kavo lah. Okey, kalau nakkan yang oro, kita ada juga sekejap. Okey, yang ini. Nampak tak? Yang ini pun sesuai juga. Yang ini pun sesuai juga. Emas 916 koleksi oro Italia. Berat dia dalam lingkungan 5.4 gram. Ada kombinasi dua warna. Ada warna kuning, ada juga warna putih dekat situ. RM2,336. RM2,336. Sempat screenshot tak? Okey, sempat screenshot tak? Kalau nakkan cincin yang Sabrina pakai tadi, di manakah dia? Ini dia. Okey, yang ini pun. Tapi dia lebih klasik lah sebenarnya boleh kata. Okay. Emas 916 yang ini berat dia dalam lingkungan 4.7 gram. Kombinasi dua warna. Ada warna kuning, ada juga warna putih. Dengan dua jenis kemasan juga. Kemasan high polish dan juga kemasan potongan berlian. Harga kita berikan adalah RM2,020. RM2,020 untuk kita punya cincin yang ini. Sekejap sebelah tengok. Yang ini sebenarnya boleh matching-matching dengan kita punya bracelet tadi. Sangat cantik. Sekejap eh. Tadi kan sebelah tunjuk yang ini kan. Tadi sebelah tunjuk yang ini. Anda boleh matching dengan cincin ni. Nampak tak? Boleh matching-matching. Mix and match. Kalau pakai bracelet yang ini, pakai sekali dengan cincin yang ini. Kita punya cincin ini, emas 916, berat dia dalam lingkungan 6.6 gram. Harga kita berikan RM2,796. RM2,796. Dipadankan pula dengan bracelet ini. Memang sama. Nampak tak design dia? Memang sama. Okey, yang ini emas 916, berat dia dalam lingkungan 30 gram. Berat dia dalam lingkungan 30 gram, RM12,437. RM12,437. Kalau anda dapatkan kedua-dua ni, dalam lingkungan RM14,000 lah satu set macam ni. Boleh matching-matching. Tak payah pening-pening dah fikir. Kalau pakai bracelet yang ni, nak pakai cincin yang mana satu kan? Tak payah pening-pening dah. Kita dah mix and match untuk anda. Okay? Alright, kalau anda yang komen-komen sebenarnya terlepas pandang, tak sempat nak reply kepada anda, jangan risau. Kita akan bersiar langsung dekat Facebook Live sekejap lagi pukul 12.30 hari. Okay, ataupun kita juga akan post juga Instagram stories item-item yang Sabrina peragakan. Alright, Sabrina rasa sampai sini saja kita punya live hari ini. Jangan risau, join Sabrina dekat Facebook Live pada jam 12.30 hari sekejap lagi. Okay, bye-bye.